Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sound System Jenangan ya dulur. Channel yang membahas seputar audio sound system. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di acara pengajian ya dulur. Dan kali ini kita berjumpa dengan soundnya Mas Wahyu atau WJS Audio gitu lur. Sebentar ya, ada musik ya. Baik, kita langsung saja ke meja operator itu lur. Nah, ini bertemu langsung dengan ownernya, Mas Wahyu. Ini di video, bagaimana kabarnya Mas Wahyu? Alhamdulillah. Nah, loading tadi jam berapa Mas Wahyu? Setengah dua. Udan berapa? Banjir. Ini saya nunut ya Mas ya. Review soundnya. Ini mixernya pakai apa Mas? SPL yang 24 channel ya Mas. Nah, ini langsung kita ke aksesoris gitu dulu. Untuk efek dari WJS Audio ini ada lensis mikrofon 4 gitu dulu. Terus ada DLMS asli 2.8 4.8 dik. Terus ada DBX 260. Ada BSS Opal nih untuk equalizer. Dan ini ada panel nih. Terus untuk job kali ini Wahyu Jaya Audio membawa power RDW ya. RDW tuh Mas ini Mas. Nah, RDW. Yeah. RDW. Terus ada dua power gitu lur untuk RDW-nya. 4 channel terus ada power. Wah, iki powernya di kletai kabeh power opo iki? Iki lur enek anu nih, Mas. Sound standar. Oh, sound standar itu. Terus ada QSC RMX 5050. Iki wes pokoknya powernya gak wani buka dulur. Iki VA audio iki. VA audio. Terus ada pass lab yang GB dulur. Nah. Ini ada Mas Arianto. Wes iki sender balape ngendi-ngendi iki. Wah, ngendi-ngendi enak iki. Elok tenan iki. Nah, iki tak tekok senyender iki. Iki spek yang dibawa berapa buat, Mas? Buat gak arti. Pokoknya kelas jajatan di wilayah Sragen itu ya, Mas ya. Manut danane. Oke. Itu kalau boleh tahu aktif atau pasif, Mas? Pasif. Pasif semua ya, Mas? Pasif semua. Untuk yang atas? Koyoknya 15, Mas. 15 ya. 15 liter. Terus yang bawah 18. Untuk speakernya, Mas? Speakernya apa, Jawa? BNC. Berarti campur ya. Kalau untuk FOH, Mas, yang di bawah speknya? 15 in, terusan 18 in. Untuk 12 innya berapa box itu? 4 box. 4 box. Array ya, Mas ya. Main full rank atau sendiri-sendiri? Full rank. Untuk subnya, boxnya apa aja itu? Subnya sekup sama CLA. Sekup sama CLA ya, Mas ya. Ini saya izin keliling ya, Mas ya. Siap, Mas. Oke. Untuk monitor itu dulur. Wah, ini ada big boss dari Dance Production ini, Mas Dani. Untuk monitor ini yang atas ada Rockley gitu dulur. Untuk serinya ini ada Rockley tipe 215 nggih. Nah, ini isinya 2x15 liter. Untuk subnya ada 18 in nggih. 2 titik gitu dulur. Di sini sama di sana sebelah utara. Dan untuk aktif itu ada 4 titik ya. Yang 2 belum terpasang. Untuk yang jangan terpasang. 2 sudah terpasang di bagian sebelah masjid ya. Itu nah, terus untuk bagian utara nanti kita simak nggih. Dari WJS Audio ini ada beberapa titik shot ya dulur.
Ini untuk senterannya itu ada dua titik tadi. Di sini juga ada 2x18 in dan juga aktif hooper gitu lho. Itu yang seri apa nih? Kita simak, kita lihat. Ya. Ada seri premium hooper gini, ya aktif gitu lho. Aktif atau pasif ini? Oh, aktif dulu. Ini untuk serinya aktif ini. Ada dua gitu lho, di sini dan di sana, terus dipakai stand nggih. Kita review bagian FOH terlebih dahulu nggih. Simak terus. Lanjut ya, dulur. Ini kita lanjut bagian FOH nggih. Kita lanjut di bagian FOH. Untuk FOH dari WJS Audio ini ada 6 buah subwoofer. Ini 18 in semuanya dan juga 12 in titer ada 4 box ya, dulur. Nah, ini untuk box subnya ada mini scoop dan juga box turbo. Untuk pengkabelan dari WJS Audio ini untuk array main 4 ohm gitu lur. Ada 4 ohm. Terus ini untuk subwoofernya biasa, ini main 2,7 ohm. 2,7. Nah, ini 3 box dijadi 1 power ya. Untuk genset ini nanti kita review untuk ada berapa KVA-nya. Jajan saja dulu di sini. Tulisannya raketa lur. Dan ibunya ada berapa KVA? Mesin mobil gitu. Untuk check sound kita nanti di video part akhir ya. Ini kita request. Agar channel Sound System Jenangan bisa berkembang dan bermanfaat untuk panjenengan sedaya. Jika admin ada salah kata maupun salah ucap, mohon dimaafkan ya dulur. Salam seduluran Soundman Indonesia. Salam-salam suun-suun matur suun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.